Okay, so pada pagi ini kita cubalah nak, ini dah kali keberapa tak pasti, tapi hari ni cuaca elok, cuma tangan kalau nampak lah tak berapa nak sehat, tapi harap menjadilah konten kita kali ni. So kita pergi highway dululah, nanti kita update balik. Okay guys, so sekarang ni kita nak masuk ke Suso Plaza Tol Pendam. Jadi kita, cuaca macam nak hujan lah pula, tadi nampak panas. So kita akan ke arah Gurun lah. Dari Pendam ni kita akan ke arah Gurun. Kita nanti kita akan start lah konten kita. Kita mula dengan mod comfort ya guys. Kami biasa untuk quick shifter, kami pulun start gear 4. Biasa gear 1, 2, 3 semua kami tarik clutch. Tapi hari ni kita try untuk tarik gear 3. Macam tak syok lah kalau tarik dari gear 4 kan, tak rasa power lah. So untuk tukar mod, kita kena lepas throttle dan kita tarik picu ni. Picu lah, picu lah, hentam lah. So sekarang sport plus, so comfort. So kita start dari gear. Okay, sebelum tu buka side mirror lah, takut ada kereta belakang kan. Kereta juga lah. Ini baru gear 5 dah sampai kat kereta depan. So kita try eh, boleh ke tak, tak tahu ni. Sport kita set RPM 12,000. So kita start dari gear 3 lah.
So lepas ni kita try Mod Sport Plus pula, RPM 14,000. Okay, kita try. So kami macam ni lah, tak ada lah pandai sangat, tapi untuk sharing kan, untuk bakor lagi lain pada yang teringin nak memiliki motor. Ramai yang CCTV kami tengok sebab tengah tunggu ready stock apa semua, banyak kedai motor hot, macam mana apa kita bakar lagi. Tapi dengar kata tahun depan ZX25R nak masuk Malaysia, tak tahulah nanti. Okay, tak ramai dah yang menunggu Honda. Okay, menunggu Kawasaki ZX25R pula kot. So kita tukar ke mod Sport Plus pula . So macam ni je lah, nak start dari gear 1 pun highway, takkan nak berhenti tepi jalan start gear 1 sampai gear 6 kan. Jadi tu kami tarik dari gear 3 tu. Gelap guys ni, sampai gurun ni kita pusing terus . Okay, ni jalan macam cantik . So kita turun gear 3.
content of speed kita. Ayuh, susah lah. Tadi terlepas throttle.